Selamat siang dari Tenerife. Ketemu lagi bersama saya Tika di Asia Vlog. Apa kabarnya kalian hari ini? Aku kabarnya baik-baik. Simone, aku kasih lihat sedikit ya. Sebenarnya dia nggak mau di-shoot, tapi aku kasih lihat sedikit. Itu dia. Dia baru selesai operasi kemarin. Tapi hari ini sudah mulai membaik. Kemarin agak bengkak, tapi sekarang udah mengempes. Mudah-mudahan lukanya cepat kering. Nanti hari berapa hari lagi? 2 hari lagi kita harus ke dokter untuk kontrol apakah lukanya udah mengering, apakah semuanya baik-baik aja, apa ada infeksi atau enggak. Sebenarnya kali hari ini tuh ada karnaval ya. Ini lagi musim karnaval di Tenerife. Kalau kalian dengar ini ada suara TV, aku mau kasih lihat ke kalian ya sedikit. Kita nggak bisa pergi, sebenarnya kita bisa pergi untuk nonton, kan ada arak-arakan gitu di jalan. Cuman karena Simone nggak lagi sakit habis operasi dan nggak boleh nyetir, jadi kita nggak bisa pergi. Jadi kita nonton di TV aja. Ini aku kasih tunjuk sedikit ya. Itu guys, lihat tuh anak-anak kecil arak-arakan di jalan pakai kostum gitu. Terus kayak ada juga nanti kalau dikasih lihat kayak mereka pilih putrinya yang pakai kayak karnaval yang ada di Jember itu ya. Pakai apa namanya? Baju dengan desain-desain yang keren, terus kayak dipilih ratunya gitu. Tapi itu udah lewat sih, waktu itu aku kelewatan gak nonton di TV. Kalau nonton langsung harus bayar, harus beli tiket dan bayar, tapi ditayangin di TV gitu. Tuh ada kayak marching bandnya. Ini anak, ini karnaval yang anak-anak, ada juga karnaval yang orang dewasanya. Kadang kalian orang dewasanya dia nari-nari, nanti aku kasih cuplikannya. Aku juga sempat ngerekam di TV juga sih, tapi nanti aku kasih, abis ini aku kasih lihat ya. Thank you.
Ahí están, sí señor, y si no me equivoco, esta es Sara, si no me equivoco, pero bueno, así de lejos me resulta un poquito complicado distinguirla, pero ahí está la directora de Bahía Baitiare, que salieron en el octavo lugar, Lera, si por ahí está ya en breve asomando una nueva carroza con una candidata, ¡ah, maravillosa! Omaira Isabel Dordamelo, con un diseño por Tin Quintero, representando el gusto por el vino, la fantasía más africana de todas, desde luego, y que también nos cautivó a todos y cada uno de los que tuvimos la suerte de ver allí la gran gala de elección de la reina, y todos ustedes en casa, fíjense ustedes, qué maravilla de sonrisa de mujer, cómo ilumina y con qué calma y paciencia va ella decorando casi ese paseo con esos movimientos, ¿verdad? Bien, aquí están con el baile propio carnavalero y con este magnífico diseño que no puede faltar en esta cabalgata anunciadora, ni tampoco, por cierto, en ritmo y armonía, mucho menos en el coso. O sea que vamos a tener la oportunidad de seguir viendo a nuestra reina, a sus damas y a todas las candidatas participantes en esta edición 2017 del Carnaval del Caribe Santa Cruz del Tenerife. José Marrero con... Ok guys, itu tadi carnaval. Mudah-mudahan tahun depan aku bisa datang ke langsung ya. Tahun kemarin kita sempat lihat, kita datang ke tempatnya terus lihat arak-arakannya. Tapi karena tahun ini pas kebetulan Simone habis operasi, jadi kita nggak bisa nonton langsung. Jadi operasinya berjalan lancar, walaupun Simone harus nunggu agak lama gitu, tapi operasinya itu cepet banget, cuman nunggunya itu yang lama banget gitu. Jadi aku sempet kayak, jadi kan Simone udah sempet masuk gitu kan ke ruang operasinya, tapi ternyata setelah ganti baju mereka suruh Simone nunggu lama banget, kayak sekitar 1 jam gitu, karena ada pasien yang telat datang, jadi kayak pasien sebelum Simone telat datang gitu. Jadinya dia harus nunggu lama di dalam. Aku pikir operasinya yang lama gitu kan, karena aku sempet kayak lihat dokter keluar masuk terus kayak lari-lari gitu. Aku juga jadi sempet agak khawatir juga ya, kok lama banget, karena dokter yang sebelumnya pas kita tanya gitu dia bilang katanya, ntar ya, dia bilang katanya nggak akan lama operasinya, tapi kok lama banget gitu. Ternyata pas sudah keluar gitu, setelah selesai apa namanya, kayak ngambil dokumen-dokumen setelah operasi segala macam, ternyata yang bikin lama itu yaitu ada pasien, dan sementara operasinya Simone itu cepet banget sebenarnya gitu. Jadi kemarin kita berangkat naik taksi, pulang juga naik taksi, terus kayak kan dikasih obatnya kan kayak cuman salep gitu aja ya. Abis jadi sampai rumah aku harus ke apotik jalan kaki, mana angin kenceng banget lagi, terus aku harus beli itu salepnya. Dan kemarin agak bengkak aku lihat, tapi hari ini udah mulai kempes bengkaknya, dan mudah-mudahan ya cepet sembuh lah ya, cepet kering lukanya gitu guys. Jadi semuanya baik-baik aja. Oh iya, aku udah upload ya video apa namanya giveaway, mudah-mudahan kalian ikutan, kalian semua bisa ikutan, dan jangan lupa subscribe dan komen ya buat kalian yang mau ikutan. Sekarang aku sudah mulai agak mereda main The Sims-nya, ya walaupun masih setiap hari main tapi enggak berjam-jam. Aku udah mulai kayak beres-beres rumah, mulai upload video, mulai melakukan kerjaan yang lain yang enggak cuma main game saja ya. Tapi bener-bener ini The Sims yang 4 ini aku suka banget, karena benar-benar detail dan resolusinya bagus, kayak nyata banget lah gitu. Aku suka juga dekorasinya, furniture-furniturenya, wallpaper-wallpapernya, kayak keren semuanya. Gitu aja.
mudah-mudahan aku bisa lebih sering lagi upload video. Dan sekarang kayaknya aku pengen upload video masaknya itu di luar vlog, jadi akan cuman video masak aja. Karena aku pikir kayaknya kerja dua kali ya, karena kalau aku masukin video masaknya itu di dalam vlog, aku harus edit kayak yang kayak cepet, versi cepet kan, biar nggak panjang vlognya. Sedangkan kalau aku masukin ke vlog itu jadinya dua kali kan, aku mesti edit secara cepat dan edit lagi secara biasa untuk yang normalnya. Jadi ya kayaknya aku mau bikin langsung aja, terpisah gitu. Jadi kalau video masak aja, vlog aja gitu. Oke guys, sampai nanti aku update lagi ya. Selamat malam. Kita baru aja selesai makan nih. Dan sekarang mau makan dessert. Aku bikin ini terracotta. Mungkin enggak kelihatan jelas, nanti aku kasih fotonya aja ya. Terracotta pasti udah pada tahu ya itu terracotta itu apa. Terracotta itu buah pir yang dimasak, direbus pakai wine. Jadi aku belum, ini pertama kali aku buat, tapi aku udah pernah makan waktu itu di Itali, kakaknya Simone yang bikin. Dan aku suka, Simone sih dia gak terlalu suka, cuman karena aku belum pernah nyoba dan aku pengen coba, kebetulan musim dingin, jadi cocok untuk dimakan di musim dingin terracotta. Jadi lumayan. What do you think about this terracotta? No, it's quite good. I think the kind of pear is not maybe the right best one, because it's sweet, so it's good, but usually the pear we use it's bigger. A little bit bigger, not very very big, but a little bit bigger, so it's a bit different the kind. Yeah, I just use the pear that we find, that we can find in Mercadona, in the supermarket. Jadi ya, aku pakai, tapi enak kok, lumayan lah ya. Terus aku juga nggak pakai wine, red wine yang mahal. Aku pakai red wine yang di kotak. But it's not bad, no. Even it's not a good quality wine. Yeah. I think it's quite sweet. So also the pear, it's very sweet. So the match is. Terus ini dimakannya itu harus anget-anget gitu. Jadi aku bikin agak banyak, jadi sekitar berapa pir ya, 7 atau 8 pir.
Jadi aku masukin ke kulkas, terus kalau udah selesai, kalau besoknya mau makan tinggal diangetin 1 menit lah sekitar gitu di microwave. Mudah-mudahan besok besok kalau aku buat lagi, aku bisa posting videonya. Simone, how do you feel sayang after the surgery? Ini, this is like 5th day after the surgery. Empat hari setelah operasi, what do you feel now? I'm okay, not still not really okay because it's hurt, but not so much. I think I can. It's getting better. It's getting better at least, yeah. So the surgery looks, everything was okay. Yeah. Hopefully. When they check a couple of days ago, they said yesterday, they said everything is okay, the phaeton is very the Lucania. Okay. Lucania is getting better, so like it's supposed to be. It will take time, because it will take time to be really okay, but at least when the nurse check, she said it's fine. Then it's important. Yeah. Nanti minggu depan kita akan ke rumah sakit karena aku ditelepon untuk ada janji untuk update program bayi tabungnya. Nanti aku kasih tahu lagi ya. Update-nya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa langsung mulai treatment-nya. Masih belum tahu, we still don't know what we will do for the baby. Next appointment they should explain the next step. Yeah. So when we start, we know more or less what it will be, but not exactly. I think every couple have different treatment because depends also. Yeah, they explain us more or less what it will be in general, no? Yeah. But then you got the appointment. They will check all the data that they have now. And then we say, okay, now next step is doing like this. Yeah, thank you. Ya gitu aja guys, mudah-mudahan nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, nggak tahu aku udah cerita apa belum. Like the process from we start to decide that we will how to say we will do this program for the baby. It's like 2 years ago, I think. 1, 2 years, I think. More than 1 year for sure. One and a half or two years, yeah. Because before they need to check me, and then they check you, and then surgery. I'm also doing like almost surgery. Yeah. And every step we need to wait like quite a lot of time. That's why it takes a lot of time. Okay guys, gitu aja. Aku udah kebanyakan ngomong. Kita udah selesai makan terakotanya. Mudah-mudahan aku bisa lebih sering upload video lagi. Jangan lupa buat kalian yang belum ikut giveaway, jangan lupa ikutan biar tambah rame, biar tambah seru. Mudah-mudahan kalian bisa menang ya. Pasti ada salah satu di antara kalian, tapi who knows, aku sendiri nggak tahu siapa. Nanti kita akan undi bareng-bareng. Semoga kalian punya hari yang menyenangkan. Jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa selalu tersenyum. Dan sampai ketemu di video berikutnya.